Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat daily listeners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita bersyukur kepada Allah Syukur Alhamdulillah Wasyukrulillah Tapa Allah subhanahu wa ta'ala Lah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita Nikmat iman Nikmat sehat Nikmat hidup sehingga kita sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sahabat daily listeners yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kita berpuasa selama satu bulan penuh satu bulan penuh ada yang 29 hari ada yang 30 hari kita tidak tahu nanti. Kita lihat ketetapan dari pemerintah, apakah 29 atau 30 hari. Yang jelas, bahwa bulan puasa adalah bulan pelatihan. Bulan puasa adalah bulan pelatihan. Kalau kita dalam kehidupan nyata di perusahaan. Sering diminta untuk mengikuti berbagai pelatihan, maka bulan puasa adalah bulan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelatihan yang menyeluruh terhadap kehidupan kita. Pelatihan menyeluruh terhadap kehidupan kita, terutama adalah pelatihan untuk membentuk sikap mental spiritual yang baik. Sikap mental spiritual yang baik agar kita bisa mencapai apa tujuan dari puasa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Puasa melatih jiwa dan hati kita untuk sabar. Sabar adalah salah satu kunci penting dalam kesuksesan orang-orang yang sabar. Akan mampu menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan rintangan. Seberapa besar pun tantangan dan rintangan yang harus ia hadapi, kesabaran akan membawa kepada keberuntungan, membawa kepada kesuksesan, dan puasa juga melatih diri kita menjadi orang-orang yang tangguh. Puasa melatih diri kita, jangan menjadi orang yang cengeng, yang sedikit-sedikit mengeluh, yang sedikit-sedikit kemudian menyalahkan orang lain, yang sedikit-sedikit berputus asa terhadap berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Puasa melatih diri kita menjadi lebih tangguh, sehingga diharapkan setelah berpuasa kita menjadi orang yang lebih tangguh. Kita menjadi orang yang lebih bisa, lebih sabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, dan puasa juga membuat kita lebih peduli dengan sesama. Kalau dulu, sebelum puasa, kita tidak memedulikan orang-orang yang kekurangan di sekitar kita, seharusnya setelah puasa, kita semakin peduli dengan mereka. Kita semakin memperhatikan mereka, kita semakin merasa empati dengan mereka, kita kemudian semakin membuat diri kita lebih peduli untuk bisa bermanfaat baik orang lain, dan puasa juga melatih diri kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan diri dari apa, mengendalikan diri dari. Berbuat keburukan dan kejahatan, pengendalian diri adalah makna yang paling penting dari puasa. Kita selalu diiringi oleh hawa nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Kita diiringi selalu oleh setan-setan yang mengajak kita kepada kejahatan. Puasa, kemudian melatih itu semua, melatih diri kita agar bisa menangkal setan-setan itu, agar bisa menangkal virus-virus kejahatan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi, bukan berapa besar tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, tapi kita adalah bagaimana jauh lebih kuat dari semua tantangan dan rintangan itu. Karena kekuatan itu dalam diri kita, kalau kita bisa mengandalkan kekuatan kita, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, itu insya Allah sebesar apapun tantangan dan rintangan, kita bisa menghadapinya. Tapi kalau dari awal kita rapuh, kalau dari awal kita tidak berani berbuat, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang gampang berputus asa, gampang mengeluh karena kita menjadi orang-orang yang rapuh. Dan bayangkan kalau biasanya kita latihan 2 3 hari, puasa ini kita berlatih sebulan penuh jadi orang baik. Kita berlatih sebulan penuh menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang selalu merindukan kebaikan dan menjadi orang yang selalu meninggalkan kejahatan. Sebulan penuh kita dilatih Diharapkan bahwa kita punya satu kebiasaan baru, satu pemikiran baru, untuk bagaimana kita setelah puasa ini jadi orang yang lebih baik, setelah puasa ini jadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih kuat, menerima tantangan dan rintangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua doa-doa kita. Menerima amalan-amalan kita dengan baik. Demikian, selamat berbuka puasa. Salam menjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.